Halo guys, ketemu lagi di channel YouTube kita Majoret Indonesia. Oke, sekali ini Majoret Indonesia kedatangan tamu spesial. Wih, tamu spesial. Ini Sultan, ini Sultannya Cilodong. Siapa lagi kalau bukan Om John Tampo. John Tampo. Gue lupa hari ini kita bakal kedatangan Om John, makanya gue nggak siap nggak pakai minyak wangi nggak dandan. Lah keren ya, terima kasih nih Om John udah datang hari ini. Apa kabar nih Om? Baik aja ya, alhamdulillah. Gimana nih Majoret juga? Alhamdulillah kita sehat-sehat selalu. Penting sehat. Betul Om, penting sehat, nyari duit juga enak. Sekarang sehat dulu nih. Betul Om. Ini sekarang sibukannya apa nih Om? Sibukan ya masih cari ngurus bisnis sendiri, bisnis, oke, okay. Sama ya masih ngoleksi customer, ngoleksi diecast, tapi ya? Lagi ngurang-ngurangin blisteran sih. Oh masih, udah ngurangin blisteran? Iya. Kenapa dong? Hah? Kenapa? Udah penuh. Kita udah lama nggak berkunjung sana ya, nih. Betul, mungkin betul. Nih kayaknya udah satu rumah nih. Nah itu nanti saya bakal bikin satu ruangan gitu untuk dekes satu tempat sih, satu tempat ya, benar-benar bikin museum. Oh museum. Jadi keren nih, bangun satu bangunan untuk semuanya, untuk dekes, customer itu Majoret nanti juga ada khusus spesial dan pokoknya. Wih mantap. Satu rak itu bikin Majoret spesial. Jadi per rak itu ada apa kak, itu apa namanya, apa logo, pokoknya ada customer pasti clean. Oke, dikategoriin lah ya nanti Majoret. Nah ini ngomong-ngomong diecast nih, sejak kapan nih Om sampai sekarang begitu apa ya kita bilang begitu luar biasa lah di dunia diecast tuh. Mulai itu sebenarnya sih iseng-iseng itu 4 tahun atau 5 tahun yang lalu. Okay. Ngikutin kakak tuh, kakak kan dulu emang dia main dia di ke rumahnya, wah bagus nih diecast. Main udah mulai iseng tuh ke Indomaret, ke Alfa, beli cuma standar udah bosen tuh. Mulai pandemi awal 2020 ya, mulai terus, awal 2020 mulai main lagi tuh, main lagi. Okay. Lebih ke custom sih. Awal-awal ngelihat live-nya customer si Atit Padana tuh. Okay, nah, Atit Padana saya lihat, wah bagus nih di Rusty. Ya udah saya order. Nah, main. Oke. Okay. Terus terjun ke figur. Oke, okay, figur juga. Popmart juga. Nah, dari Popmart saya kenal dari Majoret. Oh, gitu. Jadi kenal Majoret juga dari Popmart nih, di Popmart. Langsung Majoret sih bagus sih, dia benar-benar real banget kan itunya, diecast-nya. Jadi sempat berhenti juga, ternyata udah 5 tahun yang lalu sempat berhenti, terus pas awal pandemi mulai lagi ya. Iseng-iseng ngeliat live. Kira-kira nih koleksinya di rumah udah ribuan ada nggak Om? Ribuan ada. Ada? Ada. Gila, apalagi customer itu banyak sih. Customer ya? Lumayan ribuan sih ada. Oh jadi Om lebih suka lebih banyak yang customer ya? Untuk saat ini sih mau fokus ke customer dulu karena mau nyobain nih customer di Indonesia itu begitu banyak juga nih. Berapa karya customer yang udah dipegang Om nih? Lebih dari 50 ada. 50 customizer Indonesia? Lebih. Makanya tapi customizer itu Indonesia lebih banyak lagi. Iya betul. Saya malah enggak tahu, Om. Tahu. Nah, enggak banyak. Bahkan sampai 50 lebih itu saya baru tahu, serius. Karena saya tahu yang terkenal-terkenal aja gitu. Nah, betul. Tapi ternyata 50 lebih Om. Yang baru-baru sih udah lumayan untuk customer lebih bagus sih sekarang. Okay. Udah go internasional juga sih customer. Iya betul. Dan kebanyakan ada yang pakai Majoret juga. Nah untuk Majoret kalau di custom benar-benar real banget, benar-benar enak lah kalau di custom itu. Lebih mudah ya. Lebih mudah betul. Iya. Oh gila, ternyata Om John sudah mengkoleksi
hampir 50 lebih ya, 50 lebih lah customizer Indonesia. Keren. Dan untuk Om biasa nih support-support acara tuh Om. Motivasi Om apa tuh Om biasanya Om? Untuk itu saya sih support karena saya lihat untuk event-event customizer untuk apresiasinya itu kurang. Saya lihat ya untuk hadiahnya itu kurang. Ibarat kata dia udah ngeluarin karyanya benar-benar all out, cuma hadiahnya cuma sekian itu kurang lah menurut saya ya. Iya itu sih karena Om masuk ya. Makanya itu ketika ada event ya saya berusaha support gimana supaya customizer Indonesia lebih ngangkat lagi karena dari siapa lagi bukan kita yang majuin Indonesia kan. Betul. Karena dari customizer di Indonesia juga bisa memajukan Indonesia juga. Gitu. Keren Om John, nilainya sungguh keren ya. Dan Om John nih ada channel YouTube enggak sih Om? Channel YouTube sih ada, cuma ada nih ya? Stuck sih. Ada di Tampol Kids sih. Tampol Kids. Iya. Oh, jangan lupa tuh subscribe Tampol Kids. Tampol channel. Kids. Oke, John Tampol. Nah, IG-nya. Nah, IG-nya. Untuk IG-nya ada Tampol Daycast. Tampol Daycast. Udah itu aja. John Tampol. John Tampol. Untuk pribadi. Udah itu doang sih dua. Logonya keren tuh Om, kalau gue lihat. Hah? Logo dari Tampol. Logonya ya Tampol. Nah, itu dari mana tuh? Nah, kalau Tampol itu kan ibarat kata kalau Tampol ini dia beda tulisannya. TAAPHAM. Tam. Tam itu marga saya. Oh, marga. Okay. Untuk lebih menarik karena dulu suka canda sama teman, gua Tampol nih. Oh, gitu. Dari canda. Masuk Tampol. Nih. Masuk aja Tampol. Tampol. Nah, betul. Dari situ sih. Oh, dari marga karena terus iseng suka bercanda sama teman, gua Tampol nih. Jadi Tampol deh. Iya, betul. Keren. Nah, yang di koleksi Om nih, biasanya kan gua yang gua tahu nih selalu warna biru. Betul. Kenapa tuh, Om? Biru semua asal gua lagi live, Om masuk, biru dong, blue, duar. Karena dari awal emang fokusnya mau ke biru aja sih. Karena terserang aja saya enggak tahu mana mobil yang real, mana yang lagi hit, lagi itu. Saya enggak tahu mobil mana yang lagi banyak gitu. Dicari orang atau saya nggak nyari kayak gitu, saya benar-benar ngoleksi yang benar-benar fokus ke biru, betul. Oke, jadi nggak lihat dari itu mobil rare atau mobil langka. Nah, langka. Intinya Om supaya warna biru di sini banyak nih Om yang biru-biru nih. Bahaya. Betul. Mata gua nggak ngelihat. Woi keren dah tuh Om. Jadi kisah dari suka warna biru, intinya gue bingung mau koleksi yang apa gitu ya Om. Enggak bingung juga sih, cuma enggak mau terlalu banyak pilihan warna. Enggak terlalu mau fokus. Gue mau nyari yang lain aja udah. Enggak. Intinya warna udah, pokoknya semua jadi masuk ke semua diecast kan. Enggak, ya itu Pontiac atau Jimny atau apa ya bebas kan jadinya. Enggak terpaku. Jadi enggak nafsu banget ada ini nih beli enggak. Oh enggak ya. Intinya biru lah. Ya iya betul. Blue duar. Blue and the duar gitu. Keren dong. Nah, ngomong-ngomong koleksi di rumah nih. Majoret kira-kira. Banyak enggak nih, Om? Untuk majoret ya sering majoret ini kan sering live nih. Saya sering belanja live shoppingnya nih. Berapa banyaknya saya kurang tahu nih. Lebih dari sekitar 200 atau 300 kalau nggak salah deh. 200-300 ya lumayan ya. Iya, makanya itu hampir biru semua. Biru semua. Makanya ini saya mau pisah, mau bikin satu ruang, satu bangunan untuk benar-benar khusus daycare nanti. Keren. Hampir 300-an ya majoret. Dan menurut Om, majoret itu seperti apa nih, Om? Majoret sih dari detailnya dia benar-benar bagus, realistis. Bisa dibuka mungkin? Bisa dibuka, makanya itu bisa dibuka untuk di custom dia enak banget itu. Enak, benar-benar kelihatan liarnya gitu.
Oke, ini bisa di unbox ya mungkin ya. Satu nih bisa kita liatin ke Om John. Ini biru semua nih Om. Tuh. Nih coba. Okay. Nah ya, di unboxin aja Om. Open BO. Open BO. Woi, blister ori. Nah untuk kedepannya nanti juga saya mau bikin event nih untuk support reseller kita, reseller lokal dan customizer lokal sih. Oke. Nah ini blue nih. Cakep ya sih gini. Ini dari Celica series. Gimana menurut Om? Biasanya udah besi ya? Biasanya? Biasanya ini masih plastik. Plastik. Ini oh, itu pasti besi ya? Besi. Keren kan Om? Cakep. Udah yang kelebihan udah ini punya, sih. Hah? Udah punya? Udah banyak. Udah banyak. Kelebihan ini ada spionnya nih kalau mau jolet nih. Keren. Ya, spion. Nah, tadi ngomong untuk membantu event, kira-kira Om udah berapa event nih yang Om sponsorin? Untuk sementara ini sih kan karena pandemi ya banyak kehalang-kehalang sih. Cuma untuk mau bikin eventnya itu bakal banyak sih yang saya ajak untuk kolaps gitu sih. Collapse. Karena saya lihat komunitas-komunitas Dekes ini lumayan banyak nih. Betul. Ya kan? Makanya itu saya... Nah makanya... makanya dari itu saya ngajak beberapa komunitas untuk mengadakan event, karena kalau saya sendiri pun nggak mungkin saya jalan sendiri. Iya, karena di dunia Dekes ini saya pun masih baru banget nih. Nggak mungkin saya jalan sendiri. Tadi orang berpikir, lu siapa bikin ini tapi sekarang siapa yang kenal Om John? Nah kan makanya itu. Nah, rencana juga bakalan bikin enak nih, majoret nih. Mau bikin collab sama majoret, kapan bisanya? Oh, gitu. Atau dari majoret mau bikin event, nah okay. Saya siap untuk support di belakang. Oh, mantap. Okay, kita akan ini ajuin nih kayaknya nih. Betul. Kita akan collab sama Om John. Dan betul. Tadi omong-omong udah berapa nih kira-kira Om? Apanya? Yang udah Om sponsori event-event. Kurang lebihnya untuk ini kemarin sih masih yang online ya, online itu dari Auci itu kalau Out Custom Indonesia yang disponsori dari Om Yuyu tuh aja cuma bikin saya yang ngasih hadiahnya berupa logam mulia. Karena mulia. Saya lihat untuk hadiah-hadiah untuk saat ini ya hadiah-hadiah untuk customizer ini kurang kan, jadi untuk semangatnya ya juga okay. Udah agak layu nih makanya saya biar, agak naikin biar teman-teman yang ikut banyak. Betul. Oh betul, keren nih Om selalu support acara event-event. Nah di Depok nanti bakal bikin acara emang kalau memang gak ada hambatan lagi kita bakal bikin event di dengan Freedom Day Cancer di Depok dan bakal mengajak majoret sendiri nih. Wah, siap. Wah, bakal Om John bakalan adain collab sama The Freedom Day Cancer untuk waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Nah, pada waktu dekat ini. Okay. Semoga kedepannya masih banyak yang saya ajak sih. Oke, okay. Kira-kira kapan tuh? Kok gue yang ngajakin Ayu Ting Ting tuh? Iya, itu lagi rame ya. Kira-kira di mana tuh Om, lokasinya? Untuk sementara ini acaranya mungkin di Depok Mall, Margonda, okay, Jalan Margonda itu ada satu Depok Mall sih. Oh keren, kayaknya gede banget ini acara, bikin penasaran aja. Ya itu pasti. Tanggalnya belum tahu. Rencana ini tanggal 28-29 cuma karena bentrok masih ini kita bakal undur pasti. Undur, oke. Karena juga mall-mall kayaknya baru pada buka juga. Betul, makanya. Oke. Nah sekian informasi tentang Daycaster dan event-event yang akan dijalankan oleh Om John. Okay. Keren kan? Terima kasih nih Om John waktunya. Sama-sama. Thank you. Gila Sultan datang sini gua terima kasih banget. Iya guys.
Oke, buat teman-teman jangan lupa support terus channel YouTube-nya Majorit Indonesia dan Tampo di Kids Channel. Kids Channel. Ya? Betul. Oke, keren, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Share, betul. Jangan lupa tombol loncengnya, Om. Betul. Iya, biar teman-teman enggak ketinggalan untuk info-info atau video-video terkeren lainnya. Oke, sampai di sini dulu ya, Om. Oke, jumpaan siap. Kita. Terima kasih banyak. Dan saatnya kita berkolaborasi. Bukan lagi berkompetisi. Majorit salam maju Tampo. Bersama. Maju bersama Tampo. Thank you, Om. Thank you. Yeah.